Solidaritas Ikatan Mahasiswa Papua Sajawa Bali ngebrehkeun orasina di hareupeun Gedung Sate Kota Bandung poe Senin pabeberang. Eta nu arunjuk rasa teh micangcam lampah diskriminasi rasial ka mahasiswa Papua di Kota Malang tur dijiretna mahasiswa Papua kalawan paksa di Kota Surabaya. Dina unjuk rasa nu dilakonan di hareupeun Gedung Sate Kota Bandung, mangpul-puluhan warunjuk rasa nu kabeungkeut Dina Solidaritas Ikatan Mahasiswa Papua Sajawa Bali, micangcam kajadian anu narekap di Kota Malang jeung Surabaya, tanggal 16 turta 17 Agustus nu anyar kaliwat. Eta nu warunjuk rasa menghanjakakeun ketak represif aparat TNI, Polri turta ormas ka aliansi mahasiswa Papua, dina unjuk rasa damai di Kota Malang sarta dikepungna asrama mahasiswa Papua Surabaya tanggal 16 tepi ka 17 Agustus 2018. Eta ketak represif teh ngalantarankeun mahasiswa Papua 18-an di Malang nandangan tatu parna sarta mahasiswa opatan tatu meesan. Lian tikitu Wali Kota Malang medalkeun wacana keur mulangkeun eta mahasiswa Papua di Malang. Samalah dina tanggal 16 Agustus, ormas, polisi, turta Satpol PP ngepung asrama Papua di Surabaya, anu dipungkas ku ngajeret mahasiswa 42 orang secara brutal. Fasilitas asrama yang dibawa oleh pemerintah provinsi Papua, bukan pemerintah provinsi Surabaya, kawan-kawan. Tanpa menghormati itu, kawan-kawan kami yang di dalam dicaci maki dengan mengatakan monyet dan sebagainya, kawan-kawan. Eta nu arunjuk rasa ge micangcam lampah represif anu dilakonan ku kepolisian kanu arunjuk rasa. Eta nu arunjuk rasa ge nolak sakumna wangun rasisme. Rasis yang terjadi di negara karena kami sama-sama sebagai manusia di mana saling menghargai. Jadi dengan itu kami tolak keras karena kami tidak sepakat dengan kata yang dikeluarkan oleh ormas-ormas reaksioner atau orang-orang yang berkepentingan melakukan itu. Makanya kami terima ambil sikap itu. Dan hari ini juga terjadi di seluruh tanah Papua melakukan aksi yang sama. Ini kami persoalan yang terjadi di Surabaya dan Malang. Eta unjuk rasa damai di hareupeun Gedung Sate Kota Bandung teh dijaga kalawan rekep ku aparat polisi. Budi Hartati, Bandung TV.